sebab itu apa yang kita nampak sekarang. Suaram yang sebenarnya sepatut menjadi NGO ataupun non-government organisation telah tukar wadahnya sebagai AGO atau anti-government organisation. Jadi jangan menyamar diri sebagai satu badan bukan kerajaan, malah dia sebagai satu badan anti-kerajaan. Dan kalau mereka telah bertindak isu Skopin, Tantuya, Minyak Tantuya dan Najib ini atas landasan pembohongan dan dusta, kan, mereka terpaksa bagi saya memohon maaf kepada rakyat Malaysia. Sebab ini telah memberi satu gambaran yang buruk kepada negara oleh mata luar dengan pembohongan dan pendustaan satu badan yang kononnya menggelarkan dirinya sebagai non-government organization. Jadi bagi saya, pertama, Suara kena minta maaf ke rakyat. Dan dia juga kena minta maaf kepada kerajaan sebab menuduh kononnya tak telus, tak ni, apa ni, agreement yang dilakukan. Dan yang lebih penting, saya juga rasa dia kena minta maaf kepada Perdana Menteri kita, Najib Tun Razak. Sebab perkara ini dibesar-besarkan masa Najib timbalan Perdana Menteri. Jadi akhir sekali yang saya hairan juga, bagaimana Suaram boleh mengendalikan program-program di Perancis, di mana mereka dapat kerajaan dan sebagainya. Dan saya nampak bahawa dengan apa yang telah berlaku, apa telah didedahkan oleh Yang Berhormat Polim mana baru-baru ini, di mana dia diarah oleh Ketua Membangkang untuk membuat reka cipta fakta. Saya nak tanya seorang, adakah Anwar Ibrahim juga yang sponsor atau yang mengatur program Suaram dijalankan di Perancis? Kalau tidak, saya minta Suaram nafi dan bagi tahu kepada rakyat macam mana mereka dapat kemudahan dan juga kemampuan untuk melanjut program di Paris.